Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Energi Terbarukan Program Studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Sekarang saya akan melanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang energi ombak. Oke, mungkin ada yang baru dengar ya. Oh, ombak bisa dijadikan energi. Memang betul. Ombak atau energi ocean ini terbentuk karena adanya pergerakan rotasi bumi, terus adanya apa? Angin yang berhembus, dan gravitasi bulan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ombak itu akan terbentuk. Nah, kalau berdasarkan potensi untuk ocean energy ini, potensinya mencapai 240 gigawatt. Nah, ini sangat besar sekali ini kalau bisa dikembangkan. Nah, dan termasuk mampu untuk menyuplai sebesar 12 gigawatt. Dan ini untuk ketersediaannya dan base load, kemampuan base load-nya itu termasuk yang intermittent atau low density ya. Terus skalanya masih kecil karena nggak bisa besar, teknologinya masih R&D pengembangan, terus investasinya termasuk yang tinggi, dan produksi, biaya produksi per megawatt awalnya belum ada datanya karena masih dalam proses pengembangan. Nah, untuk energi ombak ini atau energi ocean itu ya gimana lagi kalau nggak di lautan, berupa adanya sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Dan selain itu ya, bumi juga yang paling banyak wilayah lah laut. Berarti kan luasannya sangat besar sekali untuk dijadikan potensi. Nah, tapi ada permasalahan ini pada pengembangan energi ocean atau energi ombak itu sendiri, yaitu di Indonesia sendiri ada. Bagaimana sih potensi sumber energi gelombang laut di Indonesia? Nah, potensinya ada enggak? Kira-kira bisa dikembangkan atau tidak? Terus teknik konversinya untuk gelombang laut bisa menjadi listrik? Nah, terus bagaimana jika di Indonesia itu bisa dikembangkan untuk memanfaatkan energi ombak tadi, gelombang, menjadi listrik? Terus kekurangan kelebihannya apa dari konversi energi gelombang menjadi listrik? Nah, gelombang yang dihasilkan oleh angin karena bertuburkan di permukaan laut itu jelas, sehingga ada transfer energi dari angin ke gelombang. Dan gelombang laut merupakan energi dalam transisi yang merupakan energi yang terbawa oleh sifat aslinya. Ya, memang kayak gitu laut, sifat air, gerakannya bergelombang. Dan prinsip dasar terjadinya gelombang laut adalah sebagai berikut. Jika ada dua massa benda yang berbeda kerapatannya atau densitasnya, bergeserkan satu sama lain, maka pada bidang gerakannya akan berbentuk gelombang. Nah, kira-kira seperti ini. Gelombang ada dua, puncak sama lembah. Gerakan apa? Naik, turun. Nah, energi gelombang kadang-kadang hampir sama dengan energi pasang surut, akan tetapi sangat berbeda. Gelombang perjalanan jarak besar di lautan dengan kecepatan tinggi. Semakin lama dan lebih kuat angin bertiup di atas permukaan laut, lebih tinggi, lebih lama, lebih cepat, dan lebih kuat dari laut. Energi dalam gelombang adalah sebanding dengan kuadrat dari tinggi gelombang, sehingga gelombang tinggi sekitar 2 meter memiliki 4 kali kekuatan gelombang tinggi 1 meter. Ini perhitungan empirisnya. Makanya ada gelombang juga bisa apa? Bawa orang ya sampai terbawa atau tergulung. Nah, untuk potensi konversi dari gelombang menjadi listrik di dunia ini ya, untuk wilayah Indonesia, wilayah sekitar samudra ini ya. Karena di sini kan di samudra energinya sangat sangat besar sekali ya. Nah, selain panas laut dan pasang surut, masih terdapat satu lagi energi samudra, yaitu energi gelombang. Sudah banyak pemikiran untuk mempelajari kemungkinan pemanfaatan energi yang tersimpan dalam ombak laut. Untuk lokasi potensial membangun sistem energi gelombang adalah di laut lepas, daerah lintang sedang, dan di perairan pantai. Nah, kalau energi gelombang di Indonesia ya selatan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini yang berdekatan langsung dengan samudra. Nah, ini cara kerja PLT pemberdayaan tenaga gelombang laut. Dalam sistem pembangkitan tenaga gelombang laut ada beberapa peralatan penting yang sangat berperan, mulai dari awal proses pembangkitan hingga tenaga listrik yang dihasilkan, yang nantinya tenaga listrik tersebut akan disalurkan kepada para konsumen.
Nah, peralatan utamanya ada mesin konversi energi gelombang laut, berfungsi untuk menyalurkan energi kinetik yang dihasilkan oleh gelombang laut, kemudian dialirkan ke turbin. Nah, turbin seperti yang kalian ketahui mengubah energi kinetik gelombang menjadi energi mekanik yang dihasilkan oleh perputaran rotor pada turbin. Terus terakhir generator, nah ini nyawanya, sehingga gerakan mekanik generator ini dari turbin berubah kembali menjadi energi listrik dan boleh dikatakan generator ini sebagai pembangkitnya. Untuk skemanya, skema sistem pembangkitan PLTU gelombang. Dari gelombang yang bergerak setiap harinya ada mesin konversi, turbin, generator, transmisi. Ya, pertama-tama dari gelombang laut mempunyai energi kinetik masuk ke dalam mesin konversi gelombang. Kemudian dari mesin konversi dan gelombang yang punya energi kinetik ini dialirkan menuju turbin. Di dalam turbin, energi kinetik yang dihasilkan gelombang digunakan untuk memutar rotor. Kemudian dari putaran rotor inilah energi mekanik yang kemudian disalurkan menuju generator. Di dalam generator, energi mekanik ini dirubah menjadi energi listrik. Dari generator, dari listrik yang dihasilkan dialirkan lagi menuju beban melalui kabel laut. Daya listrik yang disalurkan ini akan ditransmisi, distribusikan di kabel laut. Nah, ini kalian harus bisa hafal skema sistem pembangkitan PLTU gelombang yang ini. Dihafalin ya proses-prosesnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Adapun mesin konversi energi gelombang laut itu ada dua, untuk offshore lepas pantai dan onshore di depan pantai. Kalau lepas pantai itu dirancang pada kedalaman 40 meter dengan mekanisme kumparan yang memanfaatkan pergerakan gelombang untuk memompa energi. Kemudian listrik yang dihasilkan dari gerakan relatif antara pembungkus luar, external hole, dan bendul dalam internal pendulum, ada pendulumnya. Terus gerakan tadi itu membuat naik turunnya pipa pengapung di permukaan yang mengikuti gerakan gelombang berpengaruh pada pipa penghubung yang sebenarnya menggerakkan rotasi turbin bawah laut. Kalau sistem onshore ya yang dekat-dekat pantai ada 3 metode yang digunakan, yaitu channel system, float system, dan OWC oscillating water column system. Nanti kalian bisa dilihat, bisa untuk TA, ini inspirasi TA. Secara umum pada prinsipnya energi mekanik yang tercipta dari sistem-sistem ini menggunakan untuk mengaktifkan generator secara langsung dengan mentransfer gelombang fluida. Nah, dari sini kalau sistem offshore yang seperti kita ketahui tadi bahwa gerakan-gerakannya itu bisa menggunakan oster hydraulic piston system. Jadi pendulumnya kayak gini, nanti gerakan dudut. Nah, kalian bisa lihat di YouTube untuk simulasinya apa. Ini bisa buat TA ya, kalian silakan buat TA untuk rancang bangun aja. Lihat pada gambar, gelombang laut ditangkap oleh alat oyster wave dan di atas tersebut ada sistem penggerak, yaitu sistem hidrolik, dan disana dengan menggunakan pipa bertekanan tinggi dan ditransmisikan ke power plant yang ada di pantai, yaitu hydroelectric power conversion plant. Ada lagi yang modelnya seperti ini yang ditanam di dalam. Jadi turbin bergerak karena adanya arus gelombang dasar laut yang disebabkan oleh pergerakan lempengan bumi. Ini pergerakan turbin mengikuti arus laut. Ini sistemnya berarti ditanam biar nggak terbawa. Nah, kalau sistem onshore ada 3, channel system, float atau buoy yang kayak gini, atau oscillation water column system. Yang ini kan dorong angin. Ada nih data kakak tingkat kalian yang mau yang tanya kayak gini. Ada, nanti bisa dilihat. Nah, kalau ini masih pengembangan, silakan para kalian yang mau tanya yang wilayah ini. Nah, pada peralatan ini biasa juga disebut sebagai taper channel atau kanal meruncing. Jadi meruncing ya. Di sini kan ada pergerakan fluida dengan beda diameter, berarti beda tekanan. Berarti semakin masuk dari yang tekanan lebih kecil menuju yang lebih besar. Jadi nanti ini di sini untuk penggerakannya. Maka dipasang pada sebuah struktur kanal yang dibangun di pantai untuk mengkonsentrasikan gelombang dan menyalurkannya melalui saluran ke dalam bangunan penjebak seperti kolam buatan atau lagoon yang ditinggikan. Air mengalir keluar dari kolam, penampung ini digunakan untuk pembangkitan listrik dengan menggunakan teknologi standar hydropower. Nah, sekarang kalau yang sistemnya float atau buoy system merupakan seperangkat pelampung bergerak naik turun seiring gerakan gelombang. Oleh naik turun yang ngikutin gerakan ini layaknya gerakan piston dalam mesin secara langsung atau melalui konversi gerak mekanik dapat mesin listrik.
Sebuah perangkat jalur penyerap terdiri dari pelampung yang terhubung ke komponen yang bergerak relatif satu sama lain karena naik dan turunnya gelombang. Terus energi mekanik mendorong sebuah generator listrik. Energi listrik diumpankan bahwa kabel pusat tunggal untuk persimpanan di dasar laut. Kalau ini masih teknologi yang mahal ini, masih perlu pengembangan. Nah, kira-kira di dalamnya buoy itu seperti ini. Dari gerakan vertikal ya, naik turun vertikal, rotasional pelampung. Kalau oscillation water column system ini yang sudah di TA, yang memanfaatkan ini kolom udara yang kosong ini, yang terdorong air gelombang secara naik turun. Nanti di sini ada turbin untuk merangkai generator. Mungkin bisa dilihatnya nanti. Apanya simulasinya? Alat ini membangkitkan listrik dari naik turunnya air akibat gelombang dalam sebuah pipa silinder yang berlubang. Naik turunnya kolom air ini akan mengakibatkan keluar masuk udara di lubang bagian atas pipa dan menggerakkan turbin. Alat OWC ini akan menangkap dari gelombang yang mengenai lubang pintu OWC sehingga terjadi fluktuasi atau osilasi gerakan air dalam ruang OWC. Kemudian tekanan udara ini akan menggerakkan baling-baling turbin yang dibuat dengan generator listrik sehingga menghasilkan listrik. Kira-kira seperti ini. Kalau ini kan bisa dua arah keluar masuk. Nah, adapun kelebihannya, energi ombak adalah yang dapat dilakukan setiap hari tidak akan pernah habis, oh, pastinya. Tidak ada polusi, mudah untuk menghasilkan energi listrik dari energi mekanik pada ombak. Kegunaannya ramah lingkungan, mempunyai intensitas energi kinetik yang besar dibandingkan dengan energi terbang yang lain. Itu karena adanya densitas air laut 830 lipat densitas udara. Tidak perlu perancangan struktur yang kekuatannya berlebihan seperti turbin angin yang dirancang dengan memperhitungkan adanya angin topan karena kondisi fisik pada kedalaman tertentu. Ya, kekurangannya ya diperlukan alat khusus yang memerlukan teknologi tinggi sehingga di sini tenaga ahli sangat diperlukan. Outputnya masih kecil karena mengikuti grafik sinusoidal, gerakannya interaksi bumi bulan matahari. Biaya instalasinya mahal, pembenarannya juga. Terus adanya tantangan teknis tersendiri untuk para engineering dalam desain sistem turbin, roda gigi, generatornya mungkin yang bisa bekerja terus menerus selama kurang lebih 5 tahun. Dampak buruknya yang seperti ini adanya. Sekian untuk penjelasan dari gelombang. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.